yuran kemudahan diminta, namun barang yang rosak dibiar sahaja. Itu rungutan yang diterima USMTV apabila ditanya berkenaan gimnasium di Pusat Sukan Universiti Sains Malaysia. Bagi melihat sendiri keadaan gimnasium yang dikatakan tidak teratur kemudahannya itu, saya dan juru kamera meninjau ke gimnasium tersebut dan melihat sendiri suasananya. Meskipun ramai pelajar yang membuat aduan mengenai kemudahan gimnasium, kebanyakannya dibiar serta tidak dibaiki. Meskipun ia rosak dan boleh membahayakan pengguna, namun setelah tinjauan, kemudahan gimnasium telah disusun secara teratur dan peralatan senaman yang rosak telah disimpan oleh pihak pusat sukan. Ikuti laporan khas bersama saya berkenaan pusat sukan memudahkan atau menyusahkan. Saya bertemu beberapa pengguna dan ini respon mereka apabila ditanya berkenaan gimnasium yang sedia ada. Macam saya sebelum ini ada treadmill yang beberapa treadmill yang tak boleh digunakan, tapi benda itu tak digunakan dan tak dibaiki pun saya. A lot of the equipment is a bit old right now, so maybe some new updates on the equipment. Ada yang kadang-kadangnya ada yang perlu diperbaiki, kadang-kadang ada yang rosak. Bagi mendapatkan maklumat lanjut berkenaan permasalahan yang diutarakan oleh pengguna yang menggunakan pusat kemudahan ini, saya bertemu Encik Muhammad bin Muhammad Hanif, pengarah Pusat Sukan dan Rekreasi, bagi mendapatkan penjelasan daripada pihak yang berkaitan. Menurutnya, kos perbelanjaan operasi penyelenggaraan yang diperuntukkan bernilai lebih 1 juta setahun. Malah, pihak universiti turut memberi dana kira-kira RM500,000. Jumlah itu jelas menunjukkan sepatutnya tiada rungutan sedemikian timbul kerana ia lebih daripada mencukupi untuk pusat sukan ini. Operasi pusat sukan ini, kami belanja untuk setiap tahun melebihi RM1 juta. Kos operasi yang disalurkan kepada universiti hanya mungkin separuh daripada itu. Seharusnya, universiti yang bertaraf APEX perlulah mempunyai kemudahan yang terbaik dan bertaraf dunia. Sebenarnya, ini balik kepada pengguna. Peralatan gym tu, kalau kita tengok, kemudahan tu disediakan untuk kepada pelajar dan warga kampus. Kalau dilihat dari populariti gym tersebut, yang jumlahnya agak ramai lah. Jadi, kemudahan ini, kemudahan apa pun, kalau kita guna selalu, dia akan rosak. Kerosakan ini bergantung pada dua. Pertama ialah penggunaan yang berlebihan. Kedua, penyalahgunaan kemudahan. Dalam pada itu katanya, pihak berwajib sedang berusaha untuk membina sebuah gimnasium yang baru di Kompleks Sukan Azman Hashim. Kita sedang berusaha untuk membina sebuah gym yang baru. Membina atau mendapatkan perkhidmatan gym yang baru. Kerana pada pandangan kami, peralatan yang ada sedia ada tidak mencukupi. Antara kemudahan Kompleks Sukan Azman Hashim, pejabat M-Bank at USM, gymnasium, pusat latihan sukan, cafeteria dan ruang perasmian yang boleh memuatkan sehingga 2,000 orang pada satu masa. Sehubungan itu, pihak USM perlu memainkan peranan dalam penambahbaikan infrastruktur dan kemudahan gymnasium Saya Syahid Alias bersama juru kamera Najah